Kalau kita ikut peredaran zaman, keadaan sekarang, penduduk-penduduk di sini, terutama sekali orang-orang yang muda, yang berpelajaran, dia lebih suka kepada calon, bakal calon itu ialah dari kalangan orang-orang yang berpelajaran. Sebab dari orang yang sedemikian inilah yang boleh membawa isu-isu di dalam dewan kelab. Sebab di dalam dewan berkehendakkan kepada orang yang berilmu, berpengetahuan tinggi. Begitulah keadaannya. Kalau mereka yang tidak berpelajaran, kemungkinan tidak dapat membawa isu-isu yang dialami oleh rakyat setempat. Masyarakat sini memerlukan calon yang betul-betul dedikasi, yang berpelajaran tinggi, yang dapat memberi pertolonganlah kepada penduduk sini apa-apa yang perlu kepada kemajuan itu dikenaki lah. Itu yang dikenaki. Saya nampak calon tu tepat sekali lah apa yang dikenaki oleh penduduk setempat, masyarakat di sini. Bagi saya, sebagai seorang calon yang nak memimpin suatu masyarakat, ialah mestilah seorang yang berwibawa, berpengetahuan, berilmu dan berpengaruh. Di samping itu, mestilah seorang yang beragama supaya satu hari nanti dia boleh memberi bimbingan. Sebagai seorang pemimpin, dia boleh memberi menyebarkan ilmu yang ada padanya untuk disampaikan kepada penduduk supaya penduduk kampung ini menjadi lebih terbuka dan boleh menerima kepimpinan Perdana Menteri kita. Saya rasa Tengku Zahian ni seorang yang baguslah sebab beliau memenuhi ciri-ciri yang saya kehendaki. Bagi saya calon tu yang pentingnya mesra rakyat. Sebab kalau tak mesra rakyat, macam mana dia nak tahu masalah ataupun perkembangan rakyat tu sendiri, masalah-masalah rakyat sendiri. Saya rasa kalau memang amat baguslah kalau rakyat memilih dia sebagai calon Dun Kuala Besut sebab dia yang satunya saya lihat dari segi kerjaya ni dia sangat berjaya. Yang keduanya dia muda, maknanya macam orang muda ni maybe dia mempunyai orang cakap idea yang baguslah macam nak memperbaharui bandar, pekan Kuala Besut sendiri. Yeah.